Ada pertanyaan bagus dari subscriber Bro The Black 12. Bang, tolong buat video tentang tidak bisa tidur nyenyak di malam hari dong. Beberapa hari ini benar-benar tidak bisa tidur nyenyak waktu malam hari. Oke bro, gua sempat mengalami hal yang sama. Bisa kebangun 4-5 kali dalam semalam. Pola tidur kacau. Bangun jadi siang. Jadwal kacau. Waktu bangun pun jadi gak fresh. Hal ini jadi hilang setelah gua melakukan satu hal bro. Olahraga rutin dan keras. Sejak ngelakuin ini, gua udah gak pernah lagi bisa tidur lewat jam 10 malam. Seringnya bahkan jam 9 malam udah ketiduran. Nyenyak, gak kebangun sampai jadwal bangun pagi jam 4. Waktu bangun, kerasa fresh dan segar. Kalau udah olahraga tapi masih susah tidur, gua akan jawab ini dulu bro. Olahraga lo kurang keras. Bisa jadi kurang lama atau intensitasnya kurang berat. Pastiin lo ngelakuin olahraga sampai detak jantung lo naik. Sampai benar-benar mendekati limit. Sampai lo ngos-ngosan berjuang nyelesainya. Bukan sekedar udah keringetan, terus berhenti. Sebagai gambaran, kalau cuma sekedar olahraga jalan 15 menit atau main basket santai 30 menit, gua masih ngalami susah tidur dan gak nyenyak. Ketika gua ganti olahraga jadi 2 kali sehari, 45 menit latihan beban, dan 1 jam berenang minimal 2 km, jam 9 malam pasti udah kerasa ngantuk dan capek. Tidurnya juga nyenyak sampai pagi. Selain faktor fisik, lo bisa maksimalin juga di faktor mental, bro. Jangan minum kopi atau kafein 5 jam sebelum lo tidur. Jangan bawa HP ke tempat tidur, ganti sama buku. Taruh HP di ruangan lain, bersihin kasur dan tempat tidur senyaman mungkin. Matiin lampu, terus sebelum tidur, ibadah atau doa buat bantu lo mengusir overthinking dan rasa khawatir menghadapi masa depan. Semoga berhasil, bro. Semangat.